Ini saya rasa okey. You tak baca ni, penjelasan saya banyak kali dah dijelaskan. Saya selalu jelaskan, ini bukan kali pertama dijelaskan bahawa apabila berlaku sesuatu kes di sekolah, maka pihak PKD akan duduk dengan pihak sekolah membuat penilaian risiko. Okey, PKD ni pakar, mereka tahu keadaannya di kawasan mereka. Berdasarkan penilaian risiko tersebut, PKD akan memberi nasihat. Dia akan membuat detail analisa secara mendalam dan melihat, memberikan nasihat. Kalau PKD kata berdasarkan keadaan ini, penilaian risiko yang dibuat hanya kelas tertentu yang perlu ditutup, maka kelas tersebut akan ditutup. Kalau PKD kata berdasarkan analisa risiko yang dibuat, tingkat tertentu perlu ditutup, maka tingkat tertentu perlu ditutup. Kalau PKD kata berdasarkan penilaian risiko yang dibuat, bangunan tertentu perlu ditutup, maka bangunan tertentu akan ditutup. Kalau PKD kata berdasarkan penilaian risiko, seluruh sekolah perlu ditutup, maka seluruh sekolah kami akan tutup. Itu dari sudut assessment pada pihak PKD. Telah kena kuarantin, maka sekolah tidak boleh beroperasi dengan efisien. Oleh itu, dalam keadaan tersebut, walaupun pada umumnya sekolah tak perlu ditutup, tapi dari sudut operasinya menyebabkan jumlah guru yang boleh hadir itu berkurangan kerana di kuarantin, maka pada waktu itu KPM akan melihat dari sudut KPM sama ada operasi boleh diteruskan ataupun kita tangguh dahulu. Dah, perkara ini dah banyak kali dijelaskan. Isu ini sebenarnya dibakilkan oleh CM, Ketua Menteri, minggu lepas. Dia hanya Kementerian Pendidikan saja yang boleh tentukan. No, no. Sebab tu saya kata setiap kali saya jelaskan tu kena dengar elok-elok. Dengar elok-elok dah. Ini dah masuk 5-6 kali dah dijelaskan ni. Apa yang kita sebutkan tadi satu persatu, pakarnya adalah pusat kesihatan daerah. Kita hormat kepakaran mereka. Kita please faham ni. Ada bidang kuasa kepakaran masing-masing. Pakarnya dalam sudut analisa risiko adalah pusat kesihatan daerah. Kami di kementerian, apabila dimaklumkan, dinasihatkan oleh pusat kesihatan daerah begini, maka itulah keadaannya. Jadi itu adalah situasi yang sebenarnya. Dan perkara ini bukan pertama kali dilaksanakan. Kita dah jelaskan tempoh hari, saya pun dah banyak kali jelaskan tentang hal ini. Saya harap semua perlu faham ya. Itu keadaannya. Kita menerima nasihat yang diberikan oleh PKD berdasarkan analisa risiko yang dibuat. Okey? Clear? Okey.